Bajinya peluk enggak? Baji, oh, semangat. Oke, baru selesai tadi kita bertiga mengantar Abang Oji ke melepas perkebunan ke Malaysia. Ini dari Terminal 3 nih, keren banget Terminal 3 di bandara. Ini pengalaman kita sekeluarga ya, hampir ke bandara sebesar ini di Terminal 3-nya. Gimana Ma, anaknya tadi pergi, gimana kesannya? Iya, senang liatnya. Ini kan akan jadi pengalaman yang baik ya buat Oji gitu. Banyak hal baru pasti yang dia akan pelajari selama di sana. Oke, gimana Yanti tadi ngeliat Abang pergi? Waktu Abang pergi rasanya biasa aja sih, tapi senang juga. Senang ya, senang lihat Abangnya akan bertanding di Malaysia. Oke, teman-teman semua, kita lihat bagaimana perjalanan Oji nanti di rangkaian cuplikan aneka video perjalanan Oji di Malaysia berikut ini. Ini beda-beda ya, sama aja kan, balik ya, ya jangan sekarang orang sudah, ya. Nah, jadi ya selama 5 hari om sama sekolah kalau ada masalah. Lukisan di jalanan, tapi kebanyakan di jalanan ini anak-anak dari universitas lah, dia pilih lah. Ada juga dari pemerintah. Kalau di sungai yang tadi itu. Biasanya ada tapi jarang lah di tukar-tukar, ada dipanggil festival of art. Ini Chinatown. Nah, ada ini penyanyi. Nah, jadi dia bisa nyanyi, kita tunggu tengok lagi. Ayo, kan ungu ada lagu ungu dari. Let's go, Ji. Tolong.
Sampai lagi di Bandara Soekarno Hatta setelah 5 hari ya, ini hari kelima uji di Malaysia. Sekarang kita sudah ada di tempat penjemputan untuk kedatangan dari Malaysia. Kita masih menunggu rombongan datang. Gimana Ma? Ditinggal anak beberapa hari? Seru, seru. Seru ya? Ini kan sebuah hal baru gitu dan menarik. Oke, mari kita tunggu kedatangan Oji. Jadi enggak apa-apa. Selamat Gun, luar biasa. Bye bye. Bye bye. Foto dulu kita berempat. Oke, sebentar lagi kita akan menuju ke Jakarta. Gimana Guntur, Oji hari ini? Coba Ji, gimana Ji kesannya setelah di CH? Capek dan seru. Apa yang paling menarik menurutmu selama perjalanan di sana? Seluruh CH atau hari ini aja? Seluruh CH boleh, hari ini aja boleh.
hari ini naik pesawatnya. Oke. Okay. Kalau seluruh CH? Seluruh CH harus dipikirkan dulu. Oke. Okay. Wah, luar biasa. Thank you Haji sudah memberikan cerita luar biasa, dan kita sekarang ke pelatihnya dulu nih, Kak Guntur. Halo. Hey, selamat Kak Guntur. Gimana ya perasaannya, kesannya? Ya, bangga ya memiliki atlet yang bisa pencapaiannya di juara Asia Tenggara ini. Oke. Okay. Sebelumnya ya saya hanya bermimpi ya, dan ternyata mimpi itu jadi kenyataan. Masih. Sangat menegangkan lah di saat ini. Karena ya kita agak-agak mepet dengan perenang Singapura, dan untungnya Oji finish dengan baik, maka medali emas diperoleh Oji. Luar biasa. Jadi next apa rencananya Kak Guntur terhadap next, Oji kita, dan Bina Taruna secara umum? Kalau untuk Oji kita perbaiki di next KU, karena dia udah naik KU 2. Okay. Dan untuk Bina Taruna saya akan merombak secara program juga, dan kita akan menyeleksi siapa yang benar-benar ingin latihan dan tidak latihan, latihan biasa-biasa. Oke, ya semua punya tujuan masing-masing ya. Ya. Yang mau serius silahkan langsung lanjutkan. Yang mau berang-berang saja ya silahkan juga. Ya. Karena sudah terbukti ya bahwa program yang dilakukan sama teman-teman Bina Taruna itu ya, coach-coachnya ada hasilnya dengan catatan ada progres. Oke, terima kasih Gun. Sampai kita ketemu lagi di keseruan berikutnya, dan Mama Yo. Sampai kita ketemu lagi di vlog-vlog yang keluarga Nandito selanjutnya. Terima kasih Oji sudah memberikan keseruan perjalanan CH Group. Mama, ada yang mau disampaikan ke anaknya ini? Sampaikan senang udah ketemu kembali dengan selamat. Oke, baiklah. Sampai kita ketemu lagi di vlognya keluarga Nandito yang lainnya. Thank you.